Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, selamat pagi ya. Salam ngopi. Selamat berakhir pekan. Sahabat Tani, hari ini kita akan melanjutkan pemupukan tanaman tomat modal kunyit. Dan sekarang sudah tinggi sahabat ya. Sudah bagus perkembangannya. Ya, sebelumnya kita ngopi dulu sahabat ya. Kita coba sahabat. Kita langsung saja ke videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua untuk tanaman tomat modal kunyit sahabat ya. Seperti ini sekarang perkembangannya. Tanaman ini sudah 2 minggu ya setelah tanam. Dan ini waktu itu kita menanamnya tanggal 14 sahabat ya. Tanggal 14 Mei 2023 ya. Waktu itu admin hitungnya tanggal 16, admin salah di ininya ya, salah melihat. Admin ingatnya hari Minggu. Waktu itu admin tulisnya tanggal 16, ternyata tanggal 14 sahabat ya, karena sekarang tanggal 28 sahabat ya. Nah, sekarang supaya admin enggak lupa, admin akan tulis di sini penanamannya ini tanggal 14 berarti sahabat ya. Jadi biar kita enggak kesananya salah terus nanti kalau dari sininya salah sahabat ya. Nah, jadi admin penanamannya itu tanggal 14 dan sekarang tanggal 28 sahabat ya. Ini sudah 2 minggu. Nah, kita tulis dulu di sini untuk penanamannya sahabat ya. Tanggal 14 sahabat ya, biar enggak lupa. Nah, ini tanggal 14 kita menanamnya ya. Ini kita tulis M aja di sini. M-nya tanggal 14 ya. Ini 3 hari yang lalu sudah kita ukur perkembangannya sahabat ya, dari kabel ini. Waktu itu 9 cm sahabat ya perkembangan terbarunya. Dan sekarang selisih 3 hari berapa senti sahabat ya. Nah, kita bisa lihat sahabat ketinggiannya sekarang sudah 13 sahabat ya. Sekarang di angka 13 itu dari tanggal 14 sahabat ya. cm kita tulis ya, nanti kita hitung perbedaannya dalam 3 hari, karena dalam 3 hari kemarin ya, dari penelitian kemarin 9 10 11 12 13, berarti udah 4 cm sahabat ya. Jadi tiap 1 hari 1 malamnya itu ternyata pertumbuhan tomat ini 1 cm sahabat ya. Seperti ini perkembangan terbarunya sahabat ya. Pucuknya bagus ya. Ini testimoni pemupukan kunyit pada tanaman tomat sahabat ya. Ini tunas airnya juga sudah bagus sahabat ya. Dan hari ini kita rempel ya untuk tunas airnya, karena ini bisa menghambat pertumbuhan sahabat ya, tunas air ini. Nah, ini sudah mau memasuki generatif sepertinya. Ini mau berbunga sahabat, karena ini udah mau 2 minggu sahabat ya. Nah sahabat, untuk ininya kita buang sahabat ya, untuk daun bawahnya ini kita rempel hari ini. Nah, ini kita buang supaya pertumbuhannya makin cepat sahabat ya. Nah, ini kita buang, kita rempel. Jadi kita sisakan yang ini saja. 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 daun ini. Untuk yang di bawah ini kita buangin semua daun-daun yang di bawah ini supaya perkembangannya ke atas ya. Kalau yang ini karena waktu penanaman itu kita rempel, jadi sudah aman ini. Tinggal melanjutkan aja pertumbuhannya. Ini juga cukup bagus perkembangannya. Sebentar lagi ini bercabang sahabat ya. Oke sahabat Tani, kita lanjut ke pemupukannya. Hari ini kita akan terus amati keampuhan kunyit ini pada tanaman tomat sahabat Tani ya. Nah sahabat Tani, waktu itu kita menggunakan 2 tutup ini, sekarang kita menggunakan 3 tutup ini sahabat ya, karena sudah besar. Satu,
2, 3. Ya sahabat, pupuk kunyitnya untuk hari ini kita menggunakan 3 tutup sahabat ya. Sekarang kita tinggal masukkan ke sini sahabat. Ternyata sudah penuh sahabat, karena di sini tadinya ada airnya sahabat ya. Oke, kita siramkan ke media tanaman aja ini kunyitnya sahabat ya. Ya, oke sahabat tani, seperti ini pemupukannya untuk hari ini. Semoga video ini menginspirasi, modal kunyit aja terbukti tanaman bagus ya, subur, hijau, dan pertumbuhannya juga normal ya. Per satu harinya itu 1 cm pertumbuhannya sahabat ya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.